Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat tanaman serikaya jumbo yang sudah maksimal kita sambung pucuk dengan serikaya kecil atau serikaya biasa atau lokal seperti ini. Sambung pucuknya sudah lengket ya, bahkan sudah tumbuh tunas. Nah, ini yang batang bawah adalah serikaya kecil atau lokal. Yang atas ini jenis serikaya Australia atau serikaya jumbo. Bisa kita lihat sambungannya. Ini udah rapat ya, udah lengket dan menyatu ya. Kan sudah tumbuh tunas. Dulunya sambungannya kita tutupi dengan plastik ya. Kita bisa lihat. Kita buang daun-daun di sini, yang bawah ini, atau daun tuanya, supaya pertumbuhannya cepat membesar atau cepat berkembangnya. Nah, kita bisa lihat besar juga ya untuk batang bawahnya. Ini saya dapatkan batang bawah, saya cari di kampung-kampung sebelah. Kalau sudah dapat, baru kita minta. Setelah itu kita putus, kita potong, kita carikan ujung pucuk dari pohon serikaya jumbonya. Nah, kita bisa lihat ini pertumbuhannya seperti ini. Ini juga salah satu bibit serikaya lokal atau kecil yang nantinya kita akan sambung lagi. Ini saya dapatkan juga dari tetangga sebelah, dari kampung saya. Nah, ini seperti ini. Ini serikaya kecil yang sudah tumbuh besar. Nantinya kita akan potong di sini. Sekitar sini kita potong, lalu kita tempel. Seperti ini. Ini pertumbuhannya. Ini sudah lengket, sudah rapat. Semoga serikaya ini menjadi tanaman yang cukup modern, cukup populer di Indonesia. Ini jaraknya lumayan panjang ya, sekitar 2 kilanan. Nah, dudanya sendiri seperti serikaya biasa, cuma ukurannya agak memanjang atau melebar.